Sekarang kita ke Al-Bahjah Fathur Rahman Tangerang. Di sana kita sudah tersambung dengan Ustadz Aib. Assalamualaikum Ustadz Aib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, gimana kabarnya Ustadz Aib? Kabar Ustadz sendiri, kabar teman-teman santri dari Al-Bahjah Fathur Rahman Tangerang, kabar semuanya yang berada di sana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami semua santri, Ustadz dan para pejuang yang ada di Al-Bahjah Fathur Rahman, semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, berkat dukungan dan doa-doa dari guru-guru semua, terutama guru Bia Buya Yahya. Kami menyampaikan salam dari sini untuk semuanya. Baik, insyaallah. Ustaz Aib, insyaallah. Ustaz Aib, bagaimana kesan dan pesan Ustaz Aib atau mungkin perwakilan dari teman-teman Al-Bahjah Cabang Fathur Rahman Tangerang untuk acara Maulid Akbar tahun ini? Yang mana tentunya acara ini agak berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya, Ustaz. Baik, Kak Farhan, alhamdulillah walaupun dengan kondisi saat ini yang sedang diselimuti pandemi, alhamdulillah kami berusaha untuk memeriahkan acara Maulid Nabi Muhammad SAW ini dengan sebaik-baiknya, dengan semangat mungkin, dengan seikhlas hati. Walaupun dalam keadaan seperti ini, alhamdulillah kami semua masih bisa bergembira dan menyambut dengan berusaha semeriah mungkin. Baik, Kak Farhan, izinkan dari kami untuk menyampaikan salam untuk semua santri dan pejuang Al-Bahjah. Santri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, Kak Farhan. Masya Allah, Ustaz Aib. Terima kasih, Ustaz Syukran Katiron, atas telah bergabung dengan kami dalam acara pagi hari ini. Semoga bisa tetap mengikuti sampai akhir acara, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Baik.